Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bidzikri sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah kalau Allah tidak izinkan kita tidak akan mampu menyebut namanya. Maka bersyukurlah malam ini ya Allah izinkan kita menyebut namanya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Kita berkumpul malam ini semuanya berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai, kita ta'zimi, guru kita bersama Syekhuna Kyai Haji Gus Ali Mashhuri. Walaupun beliau tidak pernah mengizharkan masyarat rohaninya, tapi kalau ketemu beliau selalu menyebut nama Imam Al-Ghaus Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan saya pun dapat sanad salawat Imam Syadzili dan Ibnu Masyish dari beliau. Semoga Allah memberkahi hidup beliau, memberkahi pesantren beliau, memberkahi keluarga-keluarga beliau, anak turunan dan murid-murid beliau. Wabil khusus siapapun yang hadir malam ini. Kenceng banget aminnya. Waktu saya juga tidak panjang karena sudah ada Gus Miftah. Lebas. Saya diminta untuk berbicara mengenai khasa'is haul. Keistimewaan haul. Di dalam hadis, hadis Imam Muslim, coba perhatikan nih hadis, kalau tadi yang dibaca nama beliau, sekarang kalamnya. Apa kata beliau? Aqsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah ingat sesuatu yang dapat memutus rasa kelezatan duniawi. Ai al-maut. Siapakah itu? Al-maut. Begitu kata rawi ahli hadis. Karena ahli hadis berhukum dengan hukum zahir. Tetapi sebagian ulama ahli rohani mengaitkan hadis ini dengan surat Az-Zumar. Coba dengarkan ayatnya, pendek sekali. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ada yang bisa baca lagi? Ayo sama-sama baca. Tadi baca salawat kenceng. Baca Qurannya harus juga kenceng. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tapi para ulama enggak ada yang berani menamakan baginda Sayyidina Mayyit, itu enggak ada yang berani. Ta'adduban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memberikan satu hal kepada beliau, satu maqam. Apa kata Allah SWT kepada beliau? Innaka ya Muhammad mayyitun. Hai Muhammad, kata Allah, engkau itulah hakikat al-mayyit. Maka ahlul haqa'ik, ahli rohani, jika diajak, ayo ingat mati, yang terbayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-maut tidak mungkin ada kecuali ada yang mayit. Mungkinkah ada kematian tapi tidak ada orangnya? Dan beliaulah yang mengajarkan kita untuk mematikan diri sebelum mati. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar. Mutu qabla an tamutu.
Hendaklah engkau mayitkan dirimu sebelum engkau betul-betul jadi mayit. Maka jika disebut aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyak ingat yang dapat memutus kenikmatan duniawi, kenikmatan fisik. Satu kali dalam hadis Imam Muslim, Sayyidina Abu Bakar dan Hamzalah, mereka ketemu di persimpangan jalan. Apa kata Hamzalah? Ya Abu Bakar, ma bika ya Abu Bakar? Ada apa dengan wajahmu wahai Abu Bakar? Galau. Ini di depan saya banyak wajah galau ini ya. Padahal sudah solawat. Nih paling asli nih. Kata Abu Sayyidina Abu Bakar, ya Hamzalah, apa bedanya mukamu dengan mukaku? Sama-sama galau. Tapi perhatikan, galaunya Sayyidina Abu Bakar bukan masalah jodoh. Galaunya Sayyidina Hamzalah bukan masalah fulus. Galaunya apa? Mereka curhatlah berdua. Lalu mereka sepakat, ayo kita ceritakan curhatan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau kami hadir bersama engkau, nikmat dunia putus. Itulah hadhi melazzah. Kalau kami datang kepada engkau, wahai baginda, kami lupa dengan keluarga, lupa dengan pekerjaan, lupa semuanya. Ka'annal jannah baina a'yunina. Seakan-akan akhirat surga sudah di depan kami. Itulah yang disebut al-maut. Gak mungkin orang merasakan ini kalau dia belum mati. Maka siapapun yang merindukan surga, sebenarnya dia telah mematikan dirinya sebelum mati. Siapa saja yang merindukan baginda Rasulullah SAW, dia telah merindukan kematian sebelum itu datang menjelang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri, seandainya kalian membawa rasa ini, rasa apa? Rasa al-maut, rasa putusnya semua kelezatan, dibawa kemana-mana. Kalau bahasa Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi dan Sidi Ahmad Tijani, begitu juga diambil dari kalam Imamuna Abul Hasan Syazili, dibawa nur. Nur apakah yang dibawa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kelezatan duniawi menjadi hamba. Jadi walaupun tadi datang di dalam beliau, itu makanan lezat-lezat semua. Apa kata beliau? No, makan. Nih, Imam Syazili makannya enak. Tapi melihat beliau, teringat saya baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah disajikan makan saat pulang kampung ke Najd. Hadis Imam Ibnu Majah. Ketika dia melihat makanan, ternyata makanan itu nikmat sekali. Harumnya bukan main. Tapi bukannya dia makan, air matanya menetes. Apa kata beliau? Ma'akala habibi hadza ta'am. Kekasihku baginda Rasulullah SAW tidak pernah makan seenak ini. Itulah beliau, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhaul, haul itu berarti hitungan satu tahun. Berhaul itu mengingat pewaris-pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berpindah alam. Seperti disebutkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Fathur Rabbani, apa kata beliau? Haqa'iqul awliya. Lebih kurang begitu ibaratnya. Silakan diluruskan nanti jika kurang tepat. Haqa'iqul awliya itu sebenarnya adalah nurnya, sirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yusri barusan. Jika tidak ada kemampuan ziarah kepada baginda, maka ziarahilah para wali. Dan kami tadi dapat bekal cerita dari beliau tentang mbah beliau, Mbah Muhdhar.
Tapi saya enggak berani nanya satu, Pak Kiai, satu hal. Namanya kok semuanya nama habaib, muhdor gitu. Jangan-jangan masih bagian itu. Cuma itulah hebatnya kiai-kiai Jawa. Mereka ini memasturkan nasab Nur Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf para habaib, saya cinta kepada semua antum. Berterima kasihlah kepada semua kiai. Enggak ada kiai tidak ada yang hormat kepada habaib. Tidak ada kiai tidak ada yang mengenal bagaimana cara cinta kepada habaib. Maka kita katakan lakumus syukra ayuhal masyayikh, wahai para kiai, terutama guru kita. Semoga Allah membalasi engkau sebaik-baiknya, sesempurnanya. Amin rabbal alamin. Oleh karena itu, menghaulkan seorang wali, seorang kiai. Ya kiai itu ya wali, mau cari wali kemana lagi? Kata imam kita Syafi'i, yang hadir ini mazhabnya Syafi'i bukan? Syafi'i. Kita ini Syafi'i semua. Akidah kita Ahlussunnah Asy'ariyah semua. Imam Asy'ari bermazhab Syafi'i. Kata imam Syafi'i, illam yakunil ulama awliya, famanil awliya? Kalau bukanlah ulama kiai itu yang wali, terus wali siapa lagi? Jadi jangan bayangkan wali tinggal di atas gunung doang. Itu petapa. Jangan dibayangkan wali tinggal di atas di hutan-hutan. Itu belum tentu. Siapa tahu orang Semedi atau orang melarikan diri. Wali itu baina azhurina. Ada bersama kita. Inilah kalam penutup saya. Imam Nata'illah mengatakan, Subhana, maha hebat, man satara sirral khususiyah bizawahiril basyariyah. Sungguh hebat. Sungguh hebat Allah Ta'ala yang menyembunyikan sir kewaliannya dengan zahirnya manusia biasa. Manusia biasa sakit gak? Orang datang ke kiai, ke wali minta sembuh, tapi sang walinya sakit. Ada orang tengkar suami istri, ingin islah datang ke kiai. Sang kiai juga dibentak-bentak sama istrinya. Itu biasa. Akhirnya si murid berpikir, emang dia beneran wali? Kok wali begitu? Kok wali sarungan? Gitu. Kok wali gak kayak Habib Anies pakai serban terus? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan awam. Wali gak begitu. Wali itu urusan Allah. Ada wali berserban, ada yang tidak berserban. Nah, itulah kalam Imam Ibn Tha'illah yang menjadi masyrab ruhani beliau. Sungguh hebat Allah Ta'ala menyimpan para walinya dengan sifat-sifat manusiawi. Dia berusaha, dia kerja, dia sehat, dia sakit, dia nikah, dia konflik, dia punya masalah, dia juga berdosa. Orang awam akan berkalam, masa wali berdosa? Itu murid ketipu. Yang enggak berdosa itu nabi, bukan wali. Maka kalau kiai kita, guru kita, habib kita ada kesalahan, kesilapan, berarti dia beneran wali. Karena kalau enggak pernah salah, berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mungkin enggak? Adakah nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Maka tidaklah pantas seorang murid, seorang jamaah, seorang santri mengkultuskan gurunya setara dengan nabi. Kita ta'zim, tapi kita tetap mengatakan beliau itu manusia. Semoga yang hadir malam ini Allah catat namanya sebagai pecinta wali-wali Allah. Siapa yang cinta wali-wali Allah berarti cinta baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut wasilah tawassul. Siapa yang tidak punya wasilah, lam yasil ilal mausul, tidak akan sampai kepada ujungnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu dari kami. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.